Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan admin channel media teman-teman pada video kali ini tentang tes pelampung air otomatis teman-teman ya. Ini saya tes di bak mandi ya, di bak mandi si kecil ya. Ini sudah saya pasang dan saya akan tes dulu sebelum dipasang di tempat atau kamar mandi. Oke, langsung saja teman-teman. Keran saya buka. Oke, keran saya buka, air ngocor teman-teman ya. Airnya ngocor deras sekali ya. Dan ini sudah ada airnya tadi. Ini saya tinggal tes apakah untuk pelampung air otomatisnya ini bekerja dengan baik, bagus atau tidak ya. Kalau nanti sudah pelampungnya itu tenggelam, yang warna biru itu tenggelam, apakah keran atau aliran air secara otomatis bisa berhenti atau tidak. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Ini proses sebentar lagi akan menyentuh air dan pelampungnya akan tenggelam ya. Ini tangan saya tidak bermain di keran ya, kerannya tetap, bukan kelapan, maksudnya bukan trik ya, tetap ini kerannya dalam keadaan membuka untuk keran airnya. Ya, kita tunggu pelampungnya sebentar lagi akan tenggelam pada bak mandi. Apakah dia bisa berhenti untuk mengalirkan air apa tidak ini? Karena ini juga tes, jadi agak goyang. Oh, berhenti ya. Saya angkat, dia ngocor lagi. Saya tenggelamkan, berhenti. Angkat lagi, tenggelamkan, berhenti. Oke, teman-teman. Untuk pelampung air bekerja dengan bagus dan saya siap menempatkan pada penampung air kamar mandi ya. Ini saya angkat, saya tenggelamkan dan dia berhenti, kelihatan berhenti ya. Tenggelam segini sudah berhenti. Ini saya angkat sedikit, ngocor, saya tenggelamkan, berhenti. Oke teman-teman, itu saja pada video kali ini tentang tes pelampung air otomatis. Semoga awet ya teman-teman, semoga awet. Oke, terima kasih dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.